Halo Camping Mania, selamat pagi. Bertemu lagi dengan kami di YouTube channel ini, Camping Mania. Kami pada saat ini menuju ke satu tempat yang bernama Lembah Permai Resort Camping, yang beralamat di Sindang Laya Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Kami berangkat dari Bekasi pukul 5 pagi dengan maksud supaya tidak ketemu macet. Dan betul, perjalanan kami bisa dikatakan lancar dan kami boleh tiba pukul 7.30 pagi. Jadi lokasi ini berada setelah Puncak Pas. Nah, ini dia Lembah Permai Resort Camping Ground. Teman-teman, menurut saya camping ground ini kita bisa camping dengan fasilitas resort dan bisa dikatakan mewah ya. Camping. Teman-teman mau lihat apa aja sih fasilitas yang ditawarkan oleh camping ground ini? Yuk kita masuk dan kita lihat.
sebelah ini ada lapangan futsal. Kita maju ke depan. Jadi ada beberapa villa yang atau kamar yang lama dan mereka sudah tidak sewakan. Yang bisa dipakai adalah resort yang baru yang di belakang. Nah, ini adalah kolam renangnya. Teman-teman, kalau camping di sini, harga sewanya sudah termasuk penggunaan akan kolam renang. Dan menurut saya, kolam renangnya cukup besar ya. Depan itu adalah lapangan bulu tangkis. Menurut saya cukup menarik karena seringkali kita lihat para camping mania main bulu tangkis. Nah, ini sudah disediakan lapangannya. Dan sebelah kanan ini adalah resort yang disewakan. Ada yang 3 kamar, ada yang 2 kamar, ada yang 1 kamar. Dan di depan itu adalah aula dan tempat breakfast. Jadi untuk semua yang menginap di resort, harganya sudah termasuk dari breakfast. Tapi ini tidak untuk yang camping ya. Tapi jika camping mania mau breakfast, bisa juga langsung aja ke bagian pendaftarannya. Harganya kalau tidak salah 104 per orang. Nah, camping groundnya masih ke belakang. Satu lagi di bawah itu adalah tempat breakfast dan di atasnya adalah aula. Dan bisa disewakan dan menurut saya tempatnya sangat representatif dan luas. Jalan ke belakang dan inilah lokasi camping kita. Oke, kita pasang tenda dulu ya. Oke, kita mau unboxing meja baru yang kita beli, mereknya Kitchen. Silakan Pak suami, Big Bro. Oke.
Hai. Sudah siap pasang kasur dan Bel paling seneng nih rapi-rapi kayak gini. Nah, teman-teman, kebetulan kami baru saja membeli tenda Nature Hike Village seri 17. Dan kami cukup puas dengan spesifikasinya. Mungkin teman-teman kalau tertarik bisa langsung ke toko hijau atau toko orange. Nama tokonya bisa lihat di Hike and Run. Ketika kami camping di tempat ini, menurut kami fasilitasnya cukup baik ya. Rumputnya bagus dan di setiap tempat ada keran air dan tempat sampah. Dan juga yang paling penting colokan. Jadi per kafling sudah disediakan colokan, tempat sampah, dan keran air. Dan yang lebih menyenangkan adalah di samping tenda kita bisa menikmati suara air sungai. Sungainya berada di sepanjang Kavling B. Jadi teman-teman kalau mau buka tenda yang di samping sungai itu di Kavling B. Nah, buat teman-teman yang hobi ATV, ini adalah rutenya. Jadi sepanjang jalur ini sampai ke belakang. Indah banget ya pemandangannya. Jadi camping ground ini berada di lembah. Menurut kami, camping ground ini sangat recommended terutama untuk keluarga. Pertama, karena lokasinya yang bagus dan juga di sampingnya ada aliran sungai yang bikin kita merasa healing banget. Dan juga lokasinya juga bersih, toiletnya banyak banget dan bersih, airnya lancar. Dan juga yang termasuk penting nih, mobil bisa parkir di sebelah tenda. Itu penting banget buat kita yang camping bersama keluarga dengan peralatan yang lengkap. Dan juga tempat ini juga sangat aman karena security-nya standby 24 jam. Jadi teman-teman akan dengar suara motor lalu lalang. Nah, itu adalah security yang sedang memeriksa akan lokasi dan mereka memastikan kalau semuanya dalam keadaan aman. Thank you.
God's that I hold. In the light of this moon, my mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours, it ain't mine. That energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Night is so tight, each step is chosen to reveal the light. Days left wondering, am I back here again? The shadow inside waking your soul. What's mine is lost to time, our home is in the space. Birdie walks the line, just use those wings and rise. Moon mother, open your eyes. Moon mother, this magic's just begun. Moon mother, reach for my heart, so I can feel this essence. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Yuk, jangan lupa kita ajak keluarga kita untuk menikmati alam. Bisa lewat camping atau kegiatan alam lainnya. Dengan kegiatan alam seperti ini, kita memiliki quality time yang baik bersama anak-anak. Dan juga mereka boleh menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Oke deh. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jika teman-teman berkenan, silakan share video ini. Sampai berjumpa ya di video kita selanjutnya. Bye!